Salam sejahtera, berita tergempar hari ini dipetik dari agenda Daily. Najib sebagai PM, Menteri Keuangan juga penasihat Tuan MDB, kata bekas pengerusi. Dato' Seri Najib Razak sebagai Menteri Keuangan dan Perdana Menteri sebelum ini juga memberi nasihat kepada Wan MDB kerana lembaga penasihat Wan MDB yang dipengerusikannya masih belum ditubuhkan secara rasmi, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur diberitahu hari ini. Bekas pengerusi Wan MDB Tan Sri Muhammad Bakir Saleh berkata demikian ketika memberi keterangan sebagai saksi pendakwaan ke-15 dalam perbicaraan Najib berhubung penyelewengan lebih RM2 bilion dana Wan MDB. Bakir merupakan pengerusi lembaga pengarah BOD Wan MDB termasuk sejak syarikat itu dinamakan semula daripada Terengganu Investment Authority TIA pada September 2009 sehingga peletakan jawatannya pada Oktober 2009 karena tidak berpuas hati dengan cara pengurusan syarikat itu tidak mematuhi BOD semasa mengendalikan pelaburan ES 1 bilion dolar. Perlembagaan Wan MDB mengandungi peruntukan untuk penubuhan sebuah lembaga penasihat ditubuhkan dengan sekurang-kurangnya 4 ahli dan maksimum 4 ahli dan juga telah menyatakan bahwa PM akan menjadi salah seorang ahli dan sebagai pengurusi lembaga penasihat Wan MDB. Bagaimanapun, Bakir yang mensahkan hari ini bahwa lembaga penasihat Wan MDB masih belum dibuat secara rasmi ketika beliau meletak jawatan sebagai pengerusi BOD pada 19 Oktober 2009 bersetuju bahwa ini adalah komponen kritikal Wan MDB karena ia berada dalam perlembagaan syarikat. Hari ini, Peguam Bela Utama Najib Tan Sri Muhammad Syafi Abdullah menegaskan bahwa tidak mungkin ada pengerusi lembaga penasihat tanpa lembaga itu benar-benar ditubuhkan. Tetapi Bakir berkata Najib sebenarnya telah menjalankan peranan penasihat sedemikian dalam kapasitinya sebagai Menteri Keuangan dan PM ketika itu.